Hadirin hadirat sekalian, salah satu daripada kegigihan setan adalah dia tidak akan berhenti daripada berusaha nak menjadikan seluruh amal ibadah yang penat-penat kita lakukan ini tak ada nilai di sisi Allah. Memang setan dia punya sebahagian daripada misi dan objektif dia adalah untuk menjadikan kepenatan kita macam tadi maghrib kita. Kita buatlah banyak amal sekalipun, rupanya di sisi Allah tak ada harga, tak ada nilai. Sebab itu dalam Quran Allah Taala merakamkan wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Dan kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh terdiri daripada syaitan, manusia dan juga jin. Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli urura. Yang mana kerja syaitan, manusia dan jin itu adalah untuk nak membisikkan kata-kata indah bagi memperdaya orang yang mendengar. Surah Al-An'am ayat 112. Maka salah satu daripada cara syaitan nak menjerumuskan kita ini ke dalam ibadah yang rosak adalah dengan membisikkan rasa ujub di dalam hati. Ujub ni tuan-tuan, rasa heran pada diri sendiri. Dia takjub. Heran dari segi apa? Dia rasa dia hebat berbanding dengan orang lain. Dan percayalah, ujub ini dia memang mencacatkan amal ibadah kita. Sebab itu kata Ibn Mas'ud, al-halaku fisnaini. Kebinasaan manusia itu berpunca daripada dua faktor. Al-qanutu wal-ujubu. Pertama sekali, orang yang putus asa daripada pengampunan Allah, dia rasa macam aku ni jahat sangatlah, Tuhan tak ke pandang muka aku ni, dah tua-tua baru nak taubat, Tuhan tak ingin agaknya. Dia underestimate, dia tidak memandang rahmat Allah itu luas. Itu boleh merosakkan. Yang kedua, al-ujbu, orang yang merasakan dia lebih baik daripada orang lain, lalu dia memandang remeh pada orang. Ini masalah. Jadi baik itu bagus, merasa baik itu yang masalah. Merasa kita lebih baik. Sebab itu dalam bahasa Inggeris ada satu perkataan dia panggil narsis. Narsis ni dia ada sejarah dia. Kenapa nama perkataan narsis ni? Orang yang terlalu kagum dengan kejayaan peribadi dia. Mungkin dia dari segi pendidikan, dia ada doktor, dia ada profesor, macam-macam publicationnya banyak. Dia akhirnya dia, oh hebat betul aku belum umur 50. Dia rasa itu, itu rosak sebenarnya. Sebab itu orang putih panggil narsis. Narsis ni asal usul perkataan narsis daripada asal cerita zaman Yunani kuno. Ada satu kisah berkenaan dengan Narsisus. Narsisus ni, ni cerita legenda orang putih lah. Dia berehat di tepi kolam, kemudian dia terlampak bayang dia sendiri di dalam kolam. Akhirnya dia jatuh cinta pada bayang dia sendiri, menyebabkan dia angau, dia duduk tepi kolam, tak nak makan, tak nak minum. Akhirnya dia mati. Dan bila dia mati, dia berubah jadi bunga. Bunga tu bunga narsisis sampai sekarang. Betul, orang yang terlalu mengatakan dia ni lebih pada orang, orang narsis kita panggil. Sebab itu Nabi pesan salasun muhlikat. Ada tiga perkara yang boleh menjahanamkan kamu semua, kata Nabi. Pertama, syuhul muta'. Nombor satu, kedekut. Nombor dua, wahawa muttabi'. Terlalu ikut bisikan nafsu. Maknanya macam kita suka shopping online misalnya ya. Buka satu, yalah orang sekarang shopping semua di telefon saja. Tengah dengar ceramah, bunyi Shopee, ting bunyi. Ada barang baru pula dah. Buka sekejap, peh, lawanya. Terus je beli. Jangan, itu bisikan. Dia memang nak kerja, nak menghabiskan duit kita. Nabi suruh lawan dulu. Kalau terlalu ikut, mati kita. Hawa muntabik, oh teringat nak makan itu, tengok iklan, oh sedap pula, suruh panggil Grab lah datang. Wow. Jangan, dia nafsu ni, dia jangan diikut. Bukan kata suruh buang, tidak. Hawa muttabi' ni terlampau diikutkan, kata Nabi. Dan yang ketiga yang boleh menjanamkan manusia, ijabul mar'i binafsih. Orang yang kagum dengan kejayaan diri dia sendiri. Ini hadis riwayat Tabrani, ada rekodkan dalam kitab Al-Awsat. Jadi ketiga-tiga jurang ini mesti dilawan. Kalau ada dalam diri tiba rasa nak kedekut je, lawan. Bila tiba dalam diri ada rasa nak meli je kerja ni, dia macam
tak boleh duduk diam, lawan. Nak makan je, teringat ni ceramah pun. Bila habis ceramah ni, pengungsi tak sebut pula dia makan tidak kejemaah. Semua orang makan saja. Jadi dia terlampau ikutkan mutabik. Terlampau ikutkan. Dan dia menjalankan ketika Nabi suruh lawan, ijabul mar'i. Bila kau dah rasa kagum dengan kejayaan kau, bukan kejayaan orang, maka mesti mau lawan. Jangan belagak. Kalau ketiga-tiga ni kita ikut, kita akan jadi orang belagak. Sesama kita janganlah bongkak. Usah dia bangga harta yang banyak. Kalau berpangkat pun jangan belagak, supaya pergaulan sama kita tidak akan rosak. Orang menyampah kalau orang terlampau Pahlia dia cerita hal dia, menyampah kalau orang mendengar. Sebab itulah rasa ujub ini seburuk-buruk sifat dan amat tercela di sisi Allah. Bahkan ujub ini kalau ada dalam hati kita, dia akan merosakkan. Sebab sampai satu peringkat, kita bukan sekadar merasa kita lebih baik daripada orang, bahkan sampai to some extent, kita akan rasa kita je layak masuk surga, orang lain tak. Itu kemuncak kesombongan. Iaitu kita yang sedang berada di surau, ahli surau, ahli ibadah, kalau datang perasaan ujub, kita lebih hina daripada orang yang tak datang surau. Kita rasa, orang tengok aku, ha, datang surau, orang lain ada nak datang. Dia kagum dengan diri dia. Orang kagumlah dengan orang lain, jangan kagum diri sendiri. Allah larang. Lepas itu dalam Quran Allah Ta'ala sebut, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanin taqa. Jangan kau merasa kau lah yang paling suci, bersih, tulus, mulus, kudus. Tidak boleh merasa kita paling baik. Kerana aku, kata Allah, lebih kenal siapa yang lebih takwa antara kamu. Surah An-Najm ayat ke-32.